Win 20. Kelas lu dah gua lah. Kita dekat bantu kita. Win 27 dah orang luar, orang Eropa. Aku cuma nembak 5 kali doang. Terus? Bener dewasa lu dam. Gimana ini? Enggak ada yang ngerasa dia juga. Cuman itu setauku. Mumet guys. Begitu dengan kade yang seperti itu. Kamu yang biasanya makan disuapin, mau ini diambilin, ya kan? Nyuci, laundry dicuciin, sepatu dilapin, di sini ngelap sendiri, nyuciin sempak gua, sempak mak gua, apa-apa begini. Kalau akunya bisa bayar bantu ART terus gimana? Aku gak mau, aku gak mau kehidupanmu, aku maunya kamu kehidupanku gitu loh. Begitu maksudku, kamu belajar buat mandiri. Aku gak mau, ya walaupun kamu punya duit banyak nih ya, enggak, kamu pakai duitku. So, makan-makannya, mau makan pakai beras sama garam juga gak masalah. Kalau mau, begitu. Jadi aku tuh ngerti. Jadi kayak Dadang ini mengajarkan seorang istri tuh untuk mandiri, guys. Jadi nggak boleh apa ya, terlalu menggantungkan sama pekerja. Dalam artian, kalau punya anak ya dihandle sendiri. Kalau anak tidur ya kita menghandle pekerjaan yang di rumah yang belum diselesaikan gitu kan. Jadi tidak mengajarkan ke istri itu untuk manja. Even pun itu punya duit, punya segalanya. Benar nggak? Iya, benar. Yang kayak ngerasa jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya, seorang ibu yang seutuhnya gitu loh. Iya. Aku nggak butuh kemewahan apapun itu, nggak butuh. Gak penting. Karena Dadang udah ngerasin susah mau bangkit, banting tulang gimana, kecemplung sungai begini begitu. Udah. Yaudah, kamu fokus sama kehidupanku gimana. Kamu mau aku ya harus sama keadaanku begitu. Dan kamu harus ngikutin keadaanku, duitmu simpen. Aku gak bakal ngambil duitmu selagi aku bisa mencari uang. Ya walaupun itu makan gak kenyang. Mau, ayo. Begitu guys. Karena harkat dan martabat seorang laki-laki itu sebagai imam guys. Jadi itu menuntun, menuntun dan dicontoh. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya kita, soalnya nih ya, hati manusia itu dirubah-rubah. Entah dia belum nikah nih, masih pacaran ngomong begini begitu, belum tentu nanti dia ngejalin keadaan dia tuh masih benar-benar sama benernya ikhlas. Belum tentu. Kalau putus setengah jalan gimana? Akhirnya cerai, mumet, jadi duda, jadi janda. Gimana? Jangan. Jangan, bukan main-main. Gak boleh. Tuh banyak yang komen gini, mantep lu dang, kelas lu dang tuh. Iya. Makanya aku kalau nikah ya kesini, gimana pun buatku ngidupin, aku bertanggung jawab berusaha sekuatnya, semampunya begitu. Kamu bapak mamu punya duit banyak semuanya, udah biar dia kamu kesini-kesini kurusin, segimana aku ngurusinya. Jangan nyangkut pautin orang tua. Dan begitu pun Dadang juga gak bakal nyangkutin orang tua aku di sini begitu. Jadi ada masalah apapun kita yang ngadepin, makan gak makan kita berdua yang tahu. Begitu. Masalah duit punya ART, jangan, gak penting. Simpen duitnya, ada yang lebih penting. Gimana? Ayo. Nyuci kamu, nyuciin bajuku semuanya. Jujur aku jadi ketampar loh pagi ini sama kamu. Jadi aku malu, tau gak? Itu, Mi, karena kamu tuh harus, ya mungkin kamu dari, ya bisa gak kamu manggil aku jangan mami, aku belum tua, belum punya anak. Terus gimana? Jen panggilnya. Oh, gini ya Kak Jen. Enggak, kalau Kak apa?
Enggak, ngomong mie aja. Ada rungkat lagi ngeliat kita. Sini lah. Hidup sederhana dan bukan guys. Dado juga pengen kaya dengan caraku sendiri. Mati lah. Udah itu lah. Dado juga pengen. Ada rungkat. Bisa ngomong. Setelah cantik banget lah. Wih setelah. Aduh. Kelas. Iya wey. Jadi itu kita tuh harus. Itu jari siapa itu? Dari mami, astagfirullahaladzim, jangan gitu sama Dadang, Mi. Dang, baikan ya, Dang. Enggak, kok. Ini mama pada kumpul, guys, tuh. Mami, ini kamu ikutan, Mi, di sini juga. Mana winnya si Dadang, kok jadi cuma 5, pokoknya dia 10? Ya, kalau bener-bener. Emang ini baper kenapa? Kamu kenapa mentalin mami lagi? Dadang, kamu tuh ngapain mentalin mami, Dang? Aja. Terus Win, kamu jadi ambis kan, rungkat? Emang penting, Win? Pentingnya anaknya ini! Penting! Oh, berarti lebih penting Kak Jen ya? Jangan manggil mami ya, manggilnya Kak sekarang. Gak penting juga, Kak. Ah, Kak Jen gak penting juga buat lo? Aku soalnya butuh perannya. Buat ngebimbing aku. Dianya gak penting. Ah, oh, sakit deh. Kelas Dang katanya, mantap Dadang katanya. Sejatinya lanang sing nafkahi, betul. Betul, pinter bet. Hah? Iya benar. Tuh Dang, mami ngomong katanya aku cinta banget sama Dadang. Dikerjain kamu Dang. Udah tahu, tenang aja. Minggir lah, gue masih belum kelar ngomong ini. Ya lu ngomong aja sih, kenapa sih ada muka gue, emang kenapa sih lu ah? Oh iya, gini, Dadang jadi bingung mau milih yang mana. Dadang pilih yang mana, perawan apa janda? Ini janda yang mana ini? Neng pilih yang mana, duda atau lato? Jangan tadi kayak nyindir. Oh iya benar. Tapi Dadang mah kayaknya enggak jadilah. Mami pucet tuh, gimana? Langsung ketampar kan? Tuh. Sekarang ini nyoba segini dah, Mi. Di sini tinggal di sini sebulan aja. Makan seadanya tuh kan. Ya udah, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki sendiri, nyuci baju, celana dalam, apapun itu kacamata sendiri, cuciin sendiri. Pentengin sendiri. Kalau pagi bersihin kandang sapi, ngasih minum, ngasih makan. Ya apa mami mau lu gituin? Iyalah. Ya enggak lah, enggak bakal bisa, gila kali. Nah, makanya itu, mau enggak? Begitu. Kalau mau sama aku ya terima keadaanku dan hidup dengan keadaanku begitu. Jangan hidup dengan keadaanmu. Dadang juga enggak mau ke sono. Dadang tidak butuh kemewahan. Butuhnya itu kesempurnaan, walah. Nganu, guru ini pilihnya cuma tanya-tanya. Guru
campur teh mual. Lu lagi PK sama gua kemarin, gua mencet tanda ketawa, lu marah. Lu apa kemarin dia? Kir. Apa kemarin dia? Lu mana cantik buat lagi Lala. Dang, gua tanya kenapa? Mami makin cantik, guys. Mana diem, kalem, lugu lah gitu kan. Aduh, oi lah. Dang, jadi mami kalau misalnya mau sama lu harus bisa itu dulu ya, sapi perah ya. Ya, apa sapi perah? Mami kok dipersih itu nih? Nih, sapi meong. Yang berbeda, Tuhan memang satu. Nanti disuruh nyuci sempak. Sebelah jin. Gue kelihatan pucet banget pakai lipstik . Oh ya, hidup tanpa AC. Oh, bisa nggak? Kipasnya kipas ngap-ngap itu mulut, bener apa panas banget. Mi, pernah mandi di kali nggak, Mi? Bisa nggak kata-kata mami itu di rehat pagi ini jangan panggil mami, soalnya aku belum tua. Jen. Ya, Dedang. Pernah mandi di kali nggak, Jen? Pernah, dulu waktu kecil. Kecil doang, kan? Kecil. Soalnya kecil belum mengerti apa itu gatel. Nah, kalau gede sekarang tuh mandi di kali, nyari itu apa namanya? Ciblon. Sawah kan. Apa matun, kira matun gak sih, Rek? Ngerti, matun kan? Nah, itu matun. Kan? Matun, suket kan? Iya. Nandur pari, iya. Enggak juga gitu, Dang. Enggak, sekarang ininya mau begitu, guys. Gitu. Mulai besok pasukan Cekebem enggak boleh aku panggil mami. Sebabnya aku belum menikah dan belum punya anak. Aku masih muda. Bisa enggak kata-kata itu dilihat panggilnya Kak Jen? Bisa nggak, Dang? Gendruwo delate lo tampak lo yo. Dia denger aja lo lah. Bisa nggak kata-kata itu dilihat kajen gitu ya lah ya. Sebab papinya itu siapa? Kita nggak punya pap. Itu yo. Belum selesai. Jangan pakai kata-kata. Oh, mulai pulang jalannya keler. Aduh, adong aletalete. Asyik par sengar petiun. Tidak mungkin iman kita yang berbeda, Tuhan memang satu. Kita yang tak sama, haruskah? Mas Ki, thank you. Aku lantas pergi. Astaga Tuhan. Namun cinta. Antum. Tante kan yang bener aja. Jen dan Dadang beda alam. Oke, para viewers yang lagi di sini lihat,
mulai besok jangan panggil saya mami ya, sebab saya kan belum tua, jadi nggak enak aja di telinga dengernya, ya kan lah. Betul. Panggil aja Jen, Jen itu lebih bagus dibanding mami. Sebaliknya aku panggil Dadang juga Dadang gitu loh, karena kan di sini belum ada yang tua. Panggil aja baby guys, baby. Umur 27. Nih ya, seluruh viewers yang di sini kalau ngetik di mami, ngetik di mami panggil di baby. Ya, mama aku kalau kan panggil aku mami. Ya begitu ya, ketikin aja begitu. Kok ger-ger tau nggak kalau panggil mami itu? Jen, tuh banyak yang tapping tuh baby, baby, baby itu. Wah bundang, bangkok mas. Kamu nggak pomal dah? Apa mi? Gak mau aku panggil mami. Kayak di telinga tuh kayak aneh aja gitu loh, udah ngerti gak sih? Apa sayang? Cok aku ini welek loh. Iso-iso ini loh. Rek-rek. Aku kayak gak manusia. Gak boleh panggil tante, panggilnya Jen aja. Kalau gak Kak Jen, para viewers. Iya Kak Jen. Ini ada yang panggil tante, dan bilang, aku belum tua juga dipanggil tante, emang gue usia 40 tahun panggil tante. Kenapa udah ongap-angop? Tentu. Kamu emang gak kasihan sama aku? Gantian dong, masa aku terus. Gantian. Ya aku nyapu. Aku ranjel tak ambung, tak tapu. Jadi panggilnya Jen aja ya, jangan panggil mami ya, karena mami itu kan harus ada pasangan papi. Jadi kan nemuin papi, jadi mendingan panggil Jen aja. Nanti kalau aku udah nikah baru panggil mami, bener gak Dang? Pokoknya selagi kamu seneng, Dadang iya aja. Ya, karena Dadang tuh gak mau aku nangis gitu loh guys. Siapa nih terabas ini?